baik bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam salam sejahtera untuk kita semua shalom Om Swastiastu nama budaya salam kebajikan Rahayu 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 yang terhormat narasumber kita Bapak Johnson Harta yang akan membagikan pengetahuannya pada malam hari ini serta yang terhormat Bapak Ibu peserta Iklan nasional mata pelajaran kimia yang berbahagia Alhamdulillah kita puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mendapatkan banyak ilmu baru dari narasumber kita yang luar biasa ini secara online. Nah untuk mengecek apakah bapak ibu sudah siap dan semangat, boleh menuliskan namanya di kolom komentar nama dan asalnya yang menyaksikan di kolom chat zoom ini maupun bapak ibu yang tergabung di YouTube. Nah, sembari menunggu, kita uh, akan mulai diklatnya pada malam hari ini yang mengusung tema penguatan kompetensi guru kimia melalui penyusunan model ajar kurikulum merdeka. Sebelum kita beranjak pada kegiatan inti, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dan juga ilmunya nanti dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Amin, baik. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan, sebelumnya saya Zara Kira yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini selaku moderator. Nah, Bapak-Ibu juga tadi sudah uh, berkenalan, ya. Ini ada dari Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Barito Selatan, dari Pasaman, Sumbar, Kota Bima. Wah, masya Allah, beragam sekali, Bapak-Ibu dari seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan kali ini. Nah, kita juga akan berkenalan dengan narasumber kita melalui pembacaan CV berikut ini yang akan saya bacakan. Uh, saya izin untuk share screen, Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat ya, Bapak Ibu, di layar chat zoomnya. Nah, narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini adalah Bapak Johnson Harta. Beliau merupakan seorang dosen program studi S1 Pendidikan Kimia di Universitas Sanata Dharma. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 Universitas Jambi, jurusan pendidikan kimia. Kemudian pasca sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta, pendidikan kimia juga. Beliau memiliki kepakaran dan minat riset yaitu pada pendidikan kimia, kurikulum, model-model pembelajaran inovatif, pembelajaran, perencanaan dan evaluasi dalam pembelajaran kimia hingga integrasi teknologi dalam pembelajaran. Beberapa pengalaman kerja beliau yang dapat saya tampilkan adalah beliau merupakan seorang dosen pendidikan kimia di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dari tahun 2017 hingga sekarang. Beliau juga merupakan dosen Prodi Teknologi Elektromedis Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma dan Politeknik Mekatronika Sanata Dharma Yogyakarta di tahun 2019 hingga 2021. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pembelajaran Kimia dan Koordinator Program Magang Pengenalan Lapangan Persekolahan atau PLP Prodi Pendidikan Kimia di Universitas Sanata Dharma dan juga koordinator dan dosen pembimbing on MIPA PT di prodi Pendidikan Kimia di tahun 2018 hingga sekarang. Masih banyak sekali prestasi dan juga uh, pengalaman beliau yang belum dapat saya tampilkan di sini karena kita akan berkenalan langsung nih Bapak Ibu dengan uh, Pak Johnson selaku narasumber kita pada malam hari ini. Baik, uh, izin saya lanjutkan Bapak Ibu. Uh, untuk uh, perkenalan sesi Bapak Ibu dan juga narasumber melalui CV sudah selesai. Saya akan langsung ke narasumber kita, Pak Johnson. Untuk itu, apakah uh, sudah dapat bergabung bersama kami di sini? Halo, selamat malam. Baik, selamat malam Bapak. Iya. Uh, sebentar. Baik, uh, langsung saja Bapak. Acara akan saya serahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dan juga bisa untuk dimulai Bapak untuk pemateriannya. Iya, bisa. Mbak Zahra, suara saya terdengar jelas di Zoom? Baik, sudah terdengar jelas Bapak. Terdengar jelas ya. Baik. Oke, okay, baik. Baik. Terima kasih bapak semoga tetap ya. semangat walaupun kita uh, masih berjauhan nih untuk saat ini. Untuk itu uh, waktu dan tempat saya persilahkan untuk waktu durasi penyampaian 60 menit kemudian akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit yang akan saya pandu. Uh, untuk itu saya persilahkan kepada Pak Johnson. Terima kasih ya. bapak. Oke terima kasih Mbak Zara. Selamat malam bapak ibu guru hebat yang hadir hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin ucapkan kepada e-guru yang telah memberi saya kesempatan untuk hari ini bisa kembali hadir dan berbagi bersama Bapak Ibu semua. Dan tentunya senang karena di sini saya tidak hanya akan sharing apa yang akan kita bahas di materi satu, namun juga nanti tentunya saya bisa mendengarkan pengalaman dari Bapak Ibu ya. Kalau begitu Bapak Ibu saya izin share screen. Mbak Sarah, layar saya terlihat jelas? Sudah, sudah terlihat? terlihat Bapak, Baik. di kuisis okay. Pak. Betul di kuisisnya, hari ini saya pakai kuisis supaya tidak mengantuk. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya selama kurang lebih 90 menit ke depan ya, tapi 60 menit nanti dari saya. Baik, Oke, okay. Bapak Ibu di tampilan depan sudah ada kuisisnya, Bapak Ibu bisa bergabung melalui joinmyquiz.com dengan kode yang tertera atau juga bisa scan barcode ini ya atau saya copy link saja. Ya. Saya copy link dan saya berikan di kolom chat. <tuh>. Ya. Bapak Ibu itu link kuisisnya sudah saya berikan di kolom chat. Minta tolong Bapak Ibu bisa segera mengeklik link yang baru saya saya berikan untuk bergabung. Jangan lupa Bapak Ibu menggunakan nama Bapak Ibu ya. Saya tunggu Bapak Ibu. Baik. Oke. Okay. Mbak Zara, kita tunggu sampai kira-kira 20-an, begitu ya? Tapi tenang saja, bagi bapak ibu yang katakanlah nanti terlambat, atau misalnya terlambat, ya, seandainya nanti terlambat pun, nanti kodenya ini masih ada di bawah nanti, jadi tetap bisa join, ya. Barangkali mana tahu nanti ada yang terputus gitu ya, mana tahu ya, nah itu bisa kembali lagi join ya. Tapi tidak perlu khawatir juga bagi Bapak Ibu yang misalnya belum bisa bergabung di kuisis, tetap bisa menyaksikan ini, dan juga nanti bisa berinteraksi juga melalui kolom chat Zoom ya. Oke. Okay. Baik. Oke. Okay. Iya. Yeah. Oke okay, Mbak Zara ini sudah sekitar 40 ya, jadi saya mulai saja tidak apa-apa ya Saya mulai Boleh Bapak, mulai, Bapak, Bapak apa, ibu nanti, juga biar, iya, nanti Bapak ibunya akan bisa menyusul kok Tenang saja ya Melalui link yang sudah saya berikan Begitu atau nanti boleh Mohon bantuan Mbak Zahra untuk copy paste linknya lagi Kalau ada yang bertanya Terima kasih Saya kembali melanjutkan presentasi saya Bapak ibu Ya Baik Bapak ibu Saya mulai ya Mohon Bapak ibu bisa fokus dan mengam dalam mengamati layar saya, materi saya, begitu ya. Karena nanti ada yang interaktif di dalam sini begitu ya. Dan mohon nanti partisipasi Bapak Ibu juga. Jangan kaget Bapak Ibu kalau nanti ada tiba-tiba muncul ini itu ya. Nah, itu adalah interaksinya begitu ya. E, mohon maaf ini saya ulang. Oke baik ya saya mulai ya oke nah jadi yang di bawah ini bapak ibu ya kalau misalnya terhempas atau mau bergabung bisa masuk ke sini lagi dengan kode ini ya jadi tidak perlu khawatir bapak ibu ya sekarang saya mau langsung mulai ya bapak ibu semua oke ya Tadi sudah diperkenalkan moderator, tidak ada salahnya juga saya kembali memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Johnson Harta, biasa dipanggil Johnson. Jadi tadi sudah diperkenalkan Mbak Zara, sehari-hari aktivitas saya mengajar begitu di USD. Dan juga saya terlibat sebagai pelatih ahli di program sekolah penggerak begitu. Hari ini di materi pertama, kita akan masuk di modul ajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masih berupa materi pengantar jadi meskipun materinya masih pengantar, tetap nanti saya akan menghubungkannya ke mapel kimia begitu. Jadi tetap nanti ada kaitannya dan korelasinya dengan ilmu kimia. Ya. Kita mulai, Bapak, Ibu. <SILENGALAN> Bapak ibu berasal dari daerah mana saja bisa ketikkan satu atau dua kata nanti akan tayang di awan kata ini. Baik. Masih sekitar 17 detik terakhir Bapak Ibu. sekarang kita cek ya bapak ibu ya ternyata dominan di sini kalau kita lihat dari ukuran hurufnya dari Jakarta kemudian dari Makassar juga ada ini yang paling dominan ya mbak Zara kemudian yang lain tersebar ya kalau saya lihat di sini dari Sumatera ada seperti Riau Jambi Sarolangun dan lain-lain ya kemudian sampai ke arah timur di sini terpantau ada Papua Barat Ya, berarti ini lengkap ini dari Sabang sampai Maroke. Terima kasih banyak respon dan antusiasnya ya Bapak Ibu ya. Sudah seharian beraktivitas hari ini meluangkan waktu untuk hadir begitu mengikuti diklat ini ya. Apalagi sekarang yang di Wita dan di Wit sudah makin malam ya Mbak Zara. Jadi semoga tetap semangat untuk Bapak Ibunya. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi Bapak Ibu ya. Setelah tadi saya tahu Bapak Ibu ternyata beragam asalnya. Kita lanjut lagi. Berikutnya, apakah Bapak Ibu sebelumnya sudah mengenal modul, modul ajar kurikulum merdeka? Bapak Ibu tinggal pilih belum atau sudah? terima kasih responnya Bapak Ibu. Ternyata Mbak Sarah ini dominan para guru yang hadir, Bapak Ibu guru hebat yang hadir hari ini, sudah ya, sudah mengenal modul ajar kurikulum merdeka. Berarti nampaknya ini sudah banyak yang menerapkan kurmer ini, Mbak Sarah, Bapak Ibunya di sekolah masing-masing ya. Meskipun... Iya, meskipun kita tahu bahwa setelah di launchingnya Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024, Per Juli nanti, ya, di tahun ajaran baru memang kurikulum merdeka akan menjadi kurikulum nasional, tetapi itu pun juga tetap bertahap, ya, karena sekolahnya nanti akan daftar dulu, ya, dan masih diberi kesempatan di tahun-tahun ajaran berikutnya juga bagi yang masih belum siap. Begitu, tetapi kalau kita lihat dari tampilan survei ini. Sudah banyak ini, Bapak Ibu yang tahu tentang modul ajar. Kalau begitu, berarti nanti kita boleh dong ya, Bapak Ibu, sharing-sharing ya. Kalau bagi, terutama Bapak Ibu yang sudah menerapkannya, sehingga saya juga bisa tahu seperti apa ritme dari aktivitas Bapak Ibu di kelas. Begitu, terima kasih responnya, Bapak Ibu. Saya lanjut ke materi saya. Menu kita hari ini ada lima. Jadi akan kita awali dulu dari pengenalan modul ajar ya. Karena tadi kita lihat dari pollingnya ada juga yang belum tahu ya, Mbak Zara ya ada yang belum tahu juga. Jadi akan kita kita berikan informasi dulu begitu kepada yang tadi menjawab polling belum tahu tentang modul ajar di kurikulum merdeka. Kemudian kita akan bergeser ke tujuan pengembangan lalu nanti lanjut lagi ke kriteria modul ajar, komponennya. Kemudian prinsip dan prosedur pengembangan modul ajar. Jadi kalau kita lihat dari menu ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti tetap bisa ini ya, semangat ya dan juga fokus mengikutinya. Kita lihat dari dari tayangan awal ya. Modul ajar merupakan pedoman ya. Saya lebih suka dengan istilah pedoman gitu ya atau rancangan juga bisa dibilang seperti itu Bapak Ibu ya. Pedoman atau rancangan di yang dibuat secara sistematis dan juga menarik ya. Dan di dalam modul ajar ini bisa disam, disebut ya sebagai sebuah implementasi dari ATP ya. Bapak Ibu kita ketahui bahwa ATP alur tujuan pembelajaran itu merupakan susunan baru dari TP yang telah diturunkan dari CP. Jadi di mapel kimia sendiri sekarang kan sudah mengikuti yang edisi revisi tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya kan CP itu sudah launching di tahun 2022. Lalu di tahun 2023 CP untuk mapel kimia baik di fase E maupun fase F mengalami revisi begitu sehingga nanti acuannya Bapak ibu perlu melihat kembali ya, CP-nya karena di dalam CP itu nanti ada kontennya. Bapak ibu ada konten yang bapak ibu perlu dalami, dan bapak ibu turunkan menjadi TP, kemudian disusun ulang menjadi ATP. Tidak lupa, modul ajar ini juga diperkaya dengan yang namanya P3, profil pelajar Pancasila. Bagaimana atau profil apa yang sebetulnya kita harapkan? dan kita ingin ukur ya Bapak Ibu ya karena di setiap aktivitas dalam modul ajar nanti memungkinkan saja P3-nya bisa berubah atau berbeda begitu jadi bisa mungkin sedikit mungkin bisa banyak tergantung dari apa yang Bapak Ibu rancang di daerah Bapak Ibu ya tentunya modul ajar ini disusun sesuai dengan fase Sebetulnya mapel kimia sendiri ketika anak didik berada di fase A dan B ya, Bapak Ibu ya, A B C, sebetulnya mereka sudah belajar kimia secara tidak langsung ya di IPA SD-nya itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan di kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung begitu Bapak Ibu, meskipun tidak begitu mendalam. Kemudian naik di fase D dan E yang sudah bisa dibilang itu adalah basic dari belajar ilmu kimia, ya. Supaya apa? Supaya basicnya ini kuat dan juga nanti ketika masuk di fase F, ya, mas siswa itu bisa lebih matang, begitu. Itulah mengapa setiap fase perlu dipertimbangkan secara matang modul penyusunan modul ajarnya. Guru pasti akan tahu kira-kira TP-nya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Dan kira-kira perkembangan dari waktunya seperti apa? Waktu ke waktunya seperti apa? Itu Bapak Ibu nanti yang tahu, ya. Karena Bapak Ibu yang menyusun modul ajar ini, ya. Nah, harapannya modul ajar itu menekankan pada proses pembelajarannya yang menarik dan bermakna. Menarik itu biasanya ditentukan oleh model, model pembelajarannya Bapak Ibu nanti akan kita singgung lebih dalam di dalam komponen ya. Dan tidak lupa menurut teori belajar Ausubel, belajar yang baik itu adalah atau belajar yang sangat esensial itu adalah pembelajaran yang bermakna. Nah, bagaimana kita membangun pengetahuan anak didik atau mengarahkan mereka untuk mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri sehingga Belajar kimianya itu betul-betul bermakna dan bisa berjalan di sepanjang hayat. Adapun tujuan dari pengembangan modul ajar ini tentunya memberikan kebebasan dalam atau kemerdekaan kepada guru, ya, untuk bisa merancang pembelajaran dengan baik, ya, dan tentunya nanti guru juga bisa memilih begitu ya, memilih modul ajar yang sudah diberikan ya. Sebetulnya sudah ada ya pengembangan modul ajarnya ya, modul ajar yang yang sekarang ada itu atau yang sudah berjalan sudah ada, terutama dari yang CP di tahun 2022 ya. Namun Bapak Ibu juga bisa memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah. Ya, apa yang bisa dimodifikasi dan disesuaikan banyak sebetulnya Bapak Ibu ya. Bisa dari fasilitas bisa dari kemenarikan, ya itu semua bisa dan yang paling penting adalah dari karakter peserta didik itu sendiri ya jadi dalam mengembangkannya tentunya Bapak Ibu nanti bisa memodifikasi dari yang sudah ada atau menyusun dari nol ya sesuai dengan template pada komponen nanti kita akan lihat Bapak Ibu seperti apa sistematika dalam komponennya Kriteria modul ajar ini ada beberapa poin penting, Bapak Ibu. Yang pertama adalah esensial. Ya. Esensial ini artinya pemahaman konsep setiap mapel itu harus didasari atau diambil melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ya. Pengalaman belajarnya artinya dari waktu ke waktu, apalagi kalau di fase D-nya sudah cukup baik, basic kimia dalam IPA-nya itu akan semakin bagus ketika dia beralih ke fase E. ya. Dan di fase E misalnya saya contohkan, lintas, lintas disiplin ini kan kalau di yang terbaru 2023, itu ada hubungan antara kimia, fisika, biologi. Ya. Di situ nanti bisa kita kaji begitu. ya. Nah itu esensial. Ya. Modul ajar mengandung materi dan juga pemahaman yang sifatnya esensial akan bagus juga modul ajarnya dikembangkan secara menarik, bermakna dan menantang ya. Menarik itu bisa banyak sekali aktivitas yang Bapak Ibu bisa rancang ya. Bisa menggunakan beragam media ya. Kemudian ada bermakna ya. Bermakna artinya konsepnya betul-betul ditekankan dan bisa diingat oleh anak-anak. -an. Menantang ya. Menantang ini sangat butuh partisipasi aktif dari anak didik kita Bapak Ibu ya. Sehingga memang kemasan pembelajarannya itu sangat diperlukan ya sangat betul-betul dimatangkan relevan dan kontekstual kata relevan tentunya kita sesuaikan dengan kondisi saat ini jika bapak ibu berada di lingkungan yang katakanlah koneksi internetnya bagus berarti relevannya bisa juga dihubungkan dengan teknologi ya bisa menggunakan apapun tentunya Bapak Ibu sudah tidak asingnya dengan berbagai platform seperti misalnya yang sedang saya tayangkan ada quizzes misalnya kemudian misalnya mentimeter, padlet banyak sekali itu bisa diberdayakan apalagi memang kita bisa langsung membuat akun gratis. Sementara itu kalau memang dirasa jaringan belum bisa mendukung kita bisa memberdayakan apa yang ada di lingkungan kita termasuk berhubungan dengan kearifan lokal budaya itu semua bisa bapak ibu ya jadi relevan dan kontekstual kontekstualnya adalah apa yang ada di kehidupan ya sehingga nanti ini hubungannya kemana relevan dan kontekstualnya ini nanti akan dilarikan atau pergi ke pemahaman bermakna ya bagaimana dia meyakini bahwa belajar kimia yang selama ini ada di dalam kelas memang betul dia memang dapatkan di sehari-hari begitu ya. Dan tentunya ini juga yang penting Bapak Ibu antara ATP itu harus saling berkaitan sehingga, dan juga disesuaikan dengan fasenya ya. Sehingga nanti mempermudah Bapak Ibu juga dalam mengajar, mempermudah peserta didik juga dalam belajar ya. Kalau Bapak Ibu ada aktivitas yang peserta didiknya harus belajar mandiri dulu ya di rumah misalnya seperti flip learning itu kan berarti harus kuat hubungan antara ATP misalnya TP pada fase E nanti akan dipakai di fase F atau mungkin F11 materinya nanti akan dipakai di F12 misalnya nah itu yang namanya berkesinambungan ya kalau kita aplikasikan langsung di mapel kimia komponen dalam modul ajar ya. Di berbagai satuan pendidikan guru sangat banyak diberi kebebasan untuk bisa mengembangkan modul ajar ya dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar. Termasuk tadi supaya apa? Supaya bisa memenuhi kriteria modul ajar yang bagus tadi Bapak Ibu dari esensial dan berkesinambungan ya. Jadi sangat leluasa sekali ya dan tidak ada batasan sebetulnya ya dalam mau Bapak Ibu mau memodifikasi modul ajarnya seperti apa, mau panjangnya berapa banyak kembali ke Bapak Ibu ya. Selama itu memang bisa mendukung kebutuhan belajar ini yang paling utama ya. Karena biar bagaimanapun kan kebutuhan belajar ini nanti akan bisa diukur melalui TP kita ya dan PT profil atau P3-nya nanti juga bisa terlihat ya. Sekarang kita akan lihat Modul ajar yang dilengkapi dengan komponen akan menjadi dasar penyusunan modul ajar tersebut. Ya, jadi kita perlu pahami dulu seperti apa nanti bagian-bagian dalam modul ajar ini. Ya. Karena meskipun modul ajar ini adalah rancangan pembelajaran yang katakanlah bisa kita setarakan dengan RPP di kurikulum 2013 tetap ada komponen yang menjadi ciri khas dalam modul ajar dan itu memang harus kita ketahui dulu ya sebelum nanti disusun dalam menyusunnya pun guru harus mempersiapkannya dengan baik ya materinya mau diambil dari buku mana dari referensi mana kira-kira aktivitas dalam modul ajarnya akan apa saja apakah ada tugas apakah ada remedial nah itu perlu disiapkannya perlu direncanakan Berikut ini adalah komponen dalam modul ajar ya Bapak Ibu ya kalau kita lihat di sini ter, ter terbagi menjadi tiga bagian ya jadi ada informasi umum ini akan kita bedah satu-satu ya Bapak Ibu ya semuanya nanti di slide-slide berikutnya nanti di informasi umum ini ada dari identitas sampai model-model pembelajaran kemudian nanti ada komponen inti komponen inti ini lumayan banyak ya dan ini yang yang menjadi kekuatan ya bagi saya ini adalah kekuatan dari modul ajar. Apalagi kalau nanti diterapkan di pembelajaran kimia ya pada topik tertentu berarti Bapak Ibu harus sangat matang ya dalam mengontrol aktivitas pembelajaran ya. Aktivitas pembelajarannya tidak berhenti dan tidak hanya terfokus pada sekolah atau kelas Bapak Ibu ya. Jadi bisa meluas sampai di di rumah pun mereka bisa ya. Jadi sangat tergantung pada apa yang ingin di rancang dan diukur ya. Lalu bagian ketiga nanti ada lampiran. Lampiran ini nanti ada LKPD ya. Jadi setelah kegiatannya selesai, LKPD wajib ada ya. LKPD sekarang juga bisa dibuat dalam ragam konvensional maupun elektronik ya, Bapak Ibu ya, bisa disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu bisa atau Bapak Ibu bisa lakukan? Ya, di satuan pendidikannya, kemudian ada bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Ya, tentunya nanti catatannya di sini. Komponen inti menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, sekarang kita akan bedah Bapak Ibu. Ya, kita akan bedah satu-satu seperti apa bagian dari komponen modul ajar. Ya, oke. Okay kita lihat bersama Bapak Ibu mulai dari informasi umum dulu nah, informasi umum tadi diawali dari identitas modul ya identitas modulnya di dalam bagian ini informasi yang harus ada Bapak Ibu seperti nama penyusun nih ini nama guru ya nama Bapak Ibu nanti di sini satuan pendidikan atau institusi kemudian tahun disusunnya jenjangnya nanti, kemudian fasenya ya. Kelas ini maksudnya adalah fasenya Bapak Ibu. Kemudian alokasi waktu. Ketika Bapak Ibu sudah merencanakan itu di prota dan juga prosem, tentunya nanti Bapak Ibu bisa memperkirakan ya atau memprediksi nanti berapa JP ya, berapa pertemuan dari materi ini ya topik ini topik yang akan diajarkan ya. berikutnya adalah kompetensi awal ya. di sini bisa berupa pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki peserta didik sebelum mempelajari topik tertentu jadi ini seperti persepsi ya Bapak Ibu ya apa saja yang bisa mereka kita gali dari peserta didik ya ketika kita mau memasuki suatu bagian suatu pembelajaran baru hari ini apa yang bisa kita lakukan nah ini bisa kemasannya juga macam-macam bapak ibu bisa mau secara verbal bisa bapak ibu mau pakai metode tanya jawab langsung lisan begitu bisa ya atau misalnya mau apalagi ya misalnya kayak tanya jawab ya misalnya memberdayakan platform tertentu mau modelnya Q&A begitu juga bisa sekarang ada yang bisa seperti itu jadi bisa ditayangkan di awal ya bisa ditayangkan di depan sehingga bisa bersama-sama guru juga mengecek apakah pada bagian awal ya pada bagian utama siswa atau peserta didik ini sudah betul-betul tahu atau belum begitu ya. Sudah sudah siap belum juga bisa diukur dari sana ya. Selanjutnya ada P3 ya. Jadi P3 ini akan terukur ya Bapak Ibu ya dan harus tercermin di dalam konten maupun metode. Jadi biasanya ini paling mudah kita lihat dari TP ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita merumuskan TP atau tujuan pembelajaran itu kan ada kata kerja operasionalnya, ya. Ada KKO, kemudian nanti juga ada materi konten kimianya, dan juga variasi. Variasi itu menunjukkan aktivitas yang bisa mengukur P3. Jadi, makanya ketika menyusun atau merumuskan TP, harapannya itu betul-betul rinci, Bapak Ibu. Dengan demikian, nanti Bapak Ibu bisa tahu nanti apakah P3-nya sudah tercapai belum? Kira-kira profil bernala kritis saya muncul tidak ya ketika saya mengajar stoikiometri? Nah itu Bapak Ibu bisa lihat nanti ya TP-nya dan juga nanti kemunculannya di aktivitas pembelajaran. Jadi harapannya ini bisa saling mendukung ya Bapak Ibu ya, bisa saling support. Jadi nanti muncul ya. Nanti bisa muncul di di ininya di aktivitasnya ya jangan lupa nanti aktivitasnya harus ada ya dan tentunya kita ketahui bahwa ada enam ya ada enam profil pelajar pancasila dari berminat bertakwa kemudian berkebendaan global mandiri gotong royong bernalar kritis dan kreatif ini semua tidak sem tidak semuanya harus dipilih ya bapak ibu ya jadi tidak semuanya harus dicantumkan. Tergantung apa yang kira-kira memungkinkan bisa diukur, ya. Pada mapel tertentu karena bisa saja perancangan aktivitasnya tidak mengarah ke ke misalnya tidak mengarah ke berpikir kritis mungkin ya. Mungkin pada saat itu mungkin belum sampai ukurnya ke C4 misalnya. Bapak Ibu baru di C3, berarti belum sampai ke sana, berarti ukuran profilnya misalnya masih di level mods misalnya. Nah, itu bisa Ya, jadi nanti bisa disesuaikan. Ya, Bapak Ibu, ya, kita harus lanjut lagi. Nah, keenam dimensi P3 tadi harus bisa terintegrasi dan berhubungan dengan empat aspek ini, Bapak Ibu. Jadi, materi pembelajarannya, kontennya, ya. stoikiometri berhubungan tidak Bapak Ibu dengan berdengar kritis. Nah, itu dilihat ke sana arahnya profilnya, bagaimana pedagogi. Aktivitas pembelajaran itu kan adalah bagian dari model pembelajaran Bapak Ibu, dan di dalam model itu kan ada sintaks. Ya, berarti cara tidak langsung di situ sudah ada pedagoginya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengecek aja apakah sintaksnya itu, ya, apakah sintaks pembelajarannya itu sudah muncul belum, ya, sudah bisa mengukur atau memunculkan P3 ini belum. Itu dari sisi pedagogi, kemudian juga bisa. Kalau misal bapak ibu mau melaksanakan di dalam kegiatan intrakurikuler dengan menerapkan model PJBL, nah itu boleh saja. Tentunya nanti, ketika memilih model PJBL, bapak ibu nanti juga cek lagi ya, apakah konten kimia yang sedang berjalan itu cocok tidak dengan model PJBL misalnya seperti itu itu PJBL yang di intrakurikuler ya Bapak Ibu ya yang saya maksud ya bukan yang di kokurikuler karena kalau di kokurikuler ada sendiri di pelimban ya nah jadi ini yang saya maksud itu adalah proyek yang di intrakurikuler, intrakurikuler kalau seandainya Bapak Ibu menerapkan PJBL lalu juga ada asesmen kira-kira asesmen formatif saya bisa tidak ya mengukur kreativitas apakah saya sudah sampai ke level level hots C6 create. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang tahu, ya. Nah, kita harus lanjut lagi. Setelah P3, di berikutnya ini ada sarana dan prasarana. Tentunya ini sangat mendukung keberlangsungan pembelajaran ya Bapak Ibu ya termasuk asesmen ya karena pembelajaran dan asesmen itu tidak bisa dipisahkan ya. Fasilitas yang mendukung tentunya akan sangat membangun kualitas modul ajar. Termasuk bahan ajar yang Bapak Ibu kembangkan ya. Katakanlah di bahan bacaan Bapak Ibu referensinya sangat kaya. Nah, itu juga akan menunjang pembelajaran yang semakin baik ya. Atau kemas atau kemasan dari LKPD-nya itu juga bisa ya. Nah, di sini sarananya itu penekanan pada alat bahan yang digunakan ya. Jadi kebutuhan belajarnya ini terjadi baik di elemen pemahaman kimia atau pemahaman IPA dan elemen keterampilan proses ya. Ini bisa semuanya. Termasuk prasarana juga di sini ada materi ya. Materi dan juga sumber belajar ya. Ini sumber belajar yang mendukung modul ajar itu jadi nanti bisa dituliskan semuanya di dalam sesuai dengan kondisi kelas. Tentunya ketersediaan materi juga akan mendukung apakah modul ajar kita akan sangat sangat lengkap atau tidak begitu ya. Nah, jadi nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya. Apakah nanti memungkinkan itu ada integrasi teknologi di dalamnya? atau nanti hanya akan menggunakan media pembelajaran konvensional saja ya. Nah, ini perlu nanti Bapak Ibu periksa kembali dan pertimbangkan ya. Karena mungkin pada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu mungkin tidak semuanya harus ada teknologi. Mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin perlu ada penguatan yang jauh lebih kuat pada materi tertentu sehingga penggunaan teknologi mungkin tidak begitu banyak begitu. Nah itu juga bisa ya. Jadi unsur fleksibilitasnya nanti bisa disesuaikan. Kemudian dari sisi target peserta didik Bapak Ibu, ada yang reguler, ada yang kesulitan belajar, bahkan ada yang sudah masuk di kategori pencapaian tinggi. Jadi kalau yang reguler ini umum Bapak Ibu, ketika kita mengobservasi kelas atau mengamati kelas kita dari waktu ke waktu, ketika peserta didik bisa menerima informasi dengan baik ya. Ketika Bapak Ibu ketika peserta didik bisa mengikuti arahan di dalam sintaks belajarnya dengan baik termasuk nanti nilainya itu berarti sudah tidak ada kendala, begitu ya. Itu artinya di kelas Bapak Ibu sudah kategorinya peserta didiknya reguler begitu. Apabila nanti ditemukan karakter peserta didik dengan kesulitan belajar, maka perlu kita fasilitasi ya Bapak Ibu ya melalui pembelajaran diferensiasi ya. Barangkali ada yang cukup suka di dengan gaya dengan tipe gaya belajarnya yang audio ya, artinya dia Mendengar misalnya, mendengar ceramah guru gitu ya pada bagian-bagian tertentu misalnya penguatan dia nyaman di situ, nah itu berarti bisa difasilitasi di sana. Untuk gaya belajar lain nanti juga bisa menyesuaikan. Ya. Dan bagaimana itu tahu nanti bisa dilakukan diagnostik dulu ya Bapak Ibu ya asesmen diagnostiknya bisa di awal, jadi bisa diketahui apakah ini sudah sudah oke okay, belum ya? Dan kalau nanti pertemuan berikutnya mau dilakukan lagi, dicek kembali juga bisa. Jadi, ini bisa banyak fasilitasi. Apabila nanti di kelas Bapak Ibu menemukan yang pencapaian belajarnya sudah tergolong tinggi, ya. Oh maaf, terpencet sebentar, Bapak Ibu. Mohon maaf, kita mundur dulu. Jadi kalau di kelas Bapak Ibu ada yang sudah mencapai di pencapaian tinggi ya artinya ini dia sudah melebihi atau melampaui KKTP yang sudah ditetapkan berarti berarti peserta didiknya sudah bisa mampu memahami dengan baik ya. Nah, nanti bisa dilatih Bapak Ibu berikutnya nanti anak-anak ini bisa dilatih di dalam proses pembelajarannya dulu ke arah HOTS ya. Nah, ini perlu dilatih dulu melalui Pembelajarannya ya mungkin bisa dikemas dalam PBL, ya berbasis masalah, berbasis pencarian, inquiry. Itu juga bisa ya, atau misalnya mau penemuan discovery. Nah, itu model-model yang menurut saya cocok untuk bisa melatih itu di prosesnya, kemudian nanti dikembangkan lagi, bapak ibu, di soal-soalnya. Nanti kan akan terlihat dari asesmennya. Lalu, apa perlakuannya? Nanti lebih lanjut ini ada yang namanya program pengayaan Bapak Ibu ya. Supaya nanti mereka semakin menguasai ya. harapannya begitu. Model pembelajaran. Nah, inilah yang bisa kita bilang menjadi tumpuan ya, menjadi ciri khas dari setiap modul ajar ya. Karena di setiap model pembelajaran Bapak Ibu kekasannya adalah sintaks ya, sintaks pembelajaran atau langkah pembelajaran setiap model itu akan berbeda ya dan saya sangat menghimbau model pembelajaran yang dikemas oleh bapak ibu bisa ber, bisa terarah ke student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bapak ibu ya jadi seperti yang tadi saya sempat singgung seperti PBL PJBL discovery inquiry ya model-model pembelajaran berbasis cooperative learning ya seperti jigsaw apalagi itu ada TPS ya think pair share ya jadi banyak yang bisa diberdayakan ya untuk mendukung pembelajaran yang menarik dan tentunya bermakna dan dari zaman kita dulu luring Bapak Ibu kemudian kita sempat mengalami pandemi sampai hari ini kita sudah berada di era endemi berbagai macam mode pembelajaran itu sudah bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya bisa tatap muka langsung ya bisa daring ya pada kondisi tertentu masih memungkinkan saja atau PJJ kemudian bisa juga blended learning ya bisa hybrid learning, bisa blended learning. Bagaimana nanti memadukan yang ada di ruang kelas dengan yang ada di maya, ya di dunia maya, yang bergabung secara maya. Nah, jadi mode-mode ini juga akan turut mendukung kekasannya dari modul ajar yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Kita harus lanjut lagi. Oke, ini tadi sudah ya. Kita masuk di komponen inti, Bapak Ibu. Ini sudah bagian kedua ya. TP. Ya. TP tadi sudah sempat saya singgung di awal bahwa TP itu diturunkan dari CP, Bapak Ibu. Jadi kita harus betul-betul mencermati mencermati capaian pembelajaran atau CP mapel kimia. Ya, terutama di fase E, fase F yang sudah ada edisi terbarunya, revisinya atau terbarunya di tahun 2023, kita perlu me merinci lagi ya kita perlu cek lagi kontennya seperti apa konten esensialnya kira-kira nanti kompetensi awal yang menjadi apersepsi seperti apa nah ini TP-nya harus jelas ya jangan lupa bapak ibu dalam merumuskan TP ada tiga komponen juga nanti ada KKO kata kerja operasionalnya kata kerja operasional itu kan akan mengukur apakah dia berada di level C2 misalnya memahami ya atau sudah bisa ke level misalnya membedakan. Nah, itu harus tergambar di dalam KKO-nya. Jadi KKO-nya bisa Bapak Ibu cek kembali ya, kita sudah pakai yang beberapa kombinasi KKO ya. Jadi mulai dari yang taksonomi Anderson dan Kretwall yang menyempurnakan punya taksonomi Bloom kemudian ada punya widgets dan juga ada candle ya jadi di situ bisa dicek kembali nanti di dalam TP kita bisa tahu materinya apa muatan kontennya dan juga aktivitasnya jadi aktivitas itu nanti nampak semua bapak ibu apakah ada penalaran di situ apakah ada kolaborasi misalnya yang terarah ke profil gotong royong nah itu nanti bapak ibu perlu cek kembali ya pemahaman bermakna. Ini adalah informasi awal, ya. Informasi yang akan mereka peroleh, ya, setelah mereka mengikuti belajar kimianya. Kira-kira apa sih manfaatnya belajar laju reaksi? Nah, itu mereka kan akan dapat, didapatkan setelah mereka belajar misalnya. Apa yang bisa mereka ungkap dari belajar orde reaksi misalnya. Nah, itu bisa nanti mereka mereka evaluasi ya, mereka bisa refleksikan juga. Kita bergeser ke pertanyaan pemantik Bapak Ibu, ya. Ketika kita sudah memasuki sebuah pembelajaran, ya, maka kita perlu menggali ya, menggali konteks mereka, mengajak siswa supaya mereka termotivasi untuk belajar materi hari ini begitu maka guru bisa memandu dengan pertanyaan ya yang berhubungan dengan materi hari ini atau mungkin pertanyaannya bisa muncul di sebuah video Bapak Ibu ya videonya mau ditayangkan dijawab nanti di kelas ya atau mungkin mau dikemas dulu dengan ad puzzle misalnya Bapak Ibu di sana kan bisa videonya disisipkan pertanyaan misalnya. Atau video interaktif di kuisis. Itu juga ada fitur yang baru. Nah itu jadi banyak kemasannya supaya menarik. Itu bisa dijadikan pertanyaan pemantik. Atau Q&A juga boleh. ya Bapak-Ibu misalnya mau pakai slido, di situ ada Q&A, nanti bisa muncul semua. Apa yang mereka pikirkan dan mereka jawab dari pertanyaan pemantik Bapak-Ibu. kegiatan pembelajaran ya di dalam modul ajar sebetulnya tidak jauh berbeda dengan RPP yang kita telah kenal di kurikulum 2013 ya Bapak Ibu ya di mana di sini kegiatan belajarnya ini mengikuti sintaks dari model pembelajaran yang sudah kita pilih kalau Bapak Ibu memilih model pembelajarannya adalah inquiry mandiri dengan inquiry bebas termodifikasi itu pasti akan berbeda Bapak Ibu sintaksnya kalau di inquiry mandiri kan berarti sintaksnya tentunya Bapak Ibu akan maaf, peserta didik kan betul-betul akan mencari ya tanpa bantuan guru Sementara inquiry dengan inquiry bebas dengan modifikasi berarti ada bagian tertentu atau sintaks tertentu yang nanti ada keterlibatan guru ya. Tidak semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang seperti itu kita akan lihat nanti di langkah-langkah atau sintaks belajar di model-model yang Bapak Ibu Bapak Ibu pilih. Saya sangat menyarankan nanti yang dipilih adalah model SCL ya, Bapak Ibu ya. Nanti ada pendahuluan, inti dan penutup. Assessment adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran karena keduanya saling mendukung kita bisa banyak melakukan asesmen ya bisa sebelum pembelajaran itu kita kenal sebagai asesmen yang diagnostik ya. Misalnya kita mau tahu dulu gaya belajarnya Bapak Ibu sebelum kita mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Maka nanti Bapak Ibu bisa mengemas kuesioner ya atau angket gitu ya yang sederhana aja Bapak Ibu. Angketnya atau pertanyaannya untuk mengetahui dulu mereka itu kira-kira gayanya apa. Jadi gaya belajarnya yang maksud saya Bapak Ibu ya sehingga bapak ibu nanti bisa memfasilitasinya melalui pembelajaran diferensiasi katakanlah seperti itu ya kemudian ada asesmen formatif yang bisa dilakukan selama proses pembelajaran ya selama aktivitas ya kemudian ada juga yang somatif somat ya di akhir proses pembelajaran sehingga kita bisa betul-betul tahu ya apakah siswa kita atau anak didik kita ini betul-betul sudah menguasai materi kita atau belum Apakah TP kita tercapai Bapak Ibu? Apakah P3 yang kita harapkan dan kita rumuskan di awal tadi benar-benar bisa terukur melalui asesmen ini? Nah, itu nanti Bapak Ibu yang akan melakukannya. Jadi asesmennya bisa menilai sikap ya melalui berbagai instrumen Bapak Ibu atau melalui berbagai kegiatan misalnya observasi ya kita bisa melihat bagaimana sikapnya misalnya sedang sedang melakukan titrasi ya bapak ibu ya atau mungkin sedang menguji indikat kualitas indikator asam basa alami misalnya mau diuji dulu nah itu bisa observasi misalnya teliti tidak mereka membaca volume di buret nah itu juga bisa masuk ke ke observasi ya kegiatan observasinya kegiatannya ya maksud saya. Ada juga nanti penilaian diri, penilaian teman sebaya, ya. performa, ya bisa melalui presentasi, pameran misalnya ya, kalau seandainya menggunakan model PJBL, ya. ini mengukur performa. Ada juga yang tertulis ya, atau kognitif, ini yang bisa dibilang paling sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya, bisa beragam ini tipe soal yang kita lakukan, dan bisa kita ukur juga ya, kalau Bapak Ibu mau arahnya ke HOTS ya berarti sangat disarankan memilih tipe soalnya adalah yang esai, ya. Nah, misalnya seperti itu, ya. Dari sisi kegiatan maupun dari instrumen yang disiapkan ya untuk mengukur masing-masing aspek. Ketika berjalannya waktu, ya kita pasti sebagai pendidik itu mengecek kembali ya apakah peserta didik ini sudah melewati KKTP atau standar minimum asesmennya misalnya kalau belum guru bisa memberikan yang namanya remedial ya supaya peserta didik bisa semakin mengerti lagi ya jadi ini semacam pengulangan dan bisa dibimbing ya dan ragamnya juga bisa banyak Bapak Ibu bisa berupa tes, bisa berupa penugasan nih ya, tergantung dari kebutuhan. Namun apabila Bapak Ibu menemukan peserta didik yang sudah melampaui kemampuannya sudah baik ya artinya dari tes asesmen kognitifnya misalnya, performanya dan lain-lain sudah bagus, maka bisa dilakukan pengayaan. Dan pengayaan juga sama kemasannya atau ragam kegiatannya juga macam-macam ya bisa membuat poster, bisa diberi soal yang lebih mendalam begitu ya. Misalnya mau ada pendalaman tertentu di di ini di fase F-nya pada topik tertentu. Nah, itu Bapak Ibu bisa sekali ya melakukannya begitu ya. Mohon maaf ini kita next lagi Bapak Ibu. refleksi ya. refleksi guru dan peserta didik ya jadi refleksi adalah pengembangan diri ya jadi ini juga penting ya menjadi komponen penting untuk meningkatkan profesionalitas pendidik ya di mana nanti refleksi akan sangat membantu guru dalam hal ini ya supaya bisa tahu apa yang sudah dilakukan ya apalagi yang masih bisa dikurang ditambah mungkin ya di ditingkatkan lagi. Apakah tadi sudah oke okay ya mengemas inquiry-nya misalnya. Apakah sudah puas ya dengan penerapan pembelajaran dengan model PBL ya. Nah, itu bisa dilakukan ya. Termasuk untuk siswa, ya, refleksi ini bisa melatih para anak didik untuk bisa berpendapat juga dan menyumbangkan aspirasi mereka selama proses pembelajaran berlangsung maupun sudah selesai ya. Jadi ini bisa berupa lembar refleksi ya Bapak Ibu ya dengan kemasan yang juga beragam ya. Bapak Ibu bisa mengemasnya dalam bentuk cetak maupun online. Oke, ini kita sudah berada di bagian terakhir yaitu lampiran Bapak Ibu dari komponennya ya maksud saya ya. Terakhir dari komponennya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, tentunya ini sudah tidak asing ya di kurikulum 2013 sudah ada, ya. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah LKPD-nya ini nanti Bapak Ibu bisa menyusunnya sesuai dengan sintaks model yang Bapak Ibu pilih. Akan lebih baik begitu Bapak Ibu, ya, supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan di dalam TP itu bisa tercapai. Jadi kalau tadi Bapak Ibu di LKPD-nya merancang menggunakan katakanlah di situ modelnya adalah apa ya misalnya STAD begitu ya atau jigsaw misalnya ya. Nah, itu juga LKPD-nya menyesuaikan Bapak Ibu. Mau pakai model jigsaw, LKPD-nya harus seperti apa? Seperti apa kemasan nanti yang muncul di tim ahli? Seperti apa tampilan kolomnya? Nah, itu bisa dirancang. Tim asal bagaimana? Cara mereka berkomunikasi dan menuangkan hasil brainstormingnya seperti apa? Nah, itu nanti kembali ya rancangan lkpd nya sesuaikan dengan model ya bahan bacaan guru dan peserta didik jadi banyak sekali sumber-sumber yang bisa digunakan untuk pemantik ya pemantik ataupun mungkin dia pemantik saat di kelas ya bapak ibu ya atau mungkin bisa juga sumber belajarnya diberikan di sebelum ya misalnya sebelum dia masuk kelas misalnya seperti flip learning Flip learning itu kan sebelum masuk kan peserta didiknya sudah harus siap. Jadi guru tidak full lagi mengajarkannya di di kelas ya. Jadi tidak di dijelaskan dari awal hanya bagian tertentu yang mau dikonfirmasi. Nah, ketika misalnya mau pakai flip learning di fase pra kelas ya Bapak Ibu ya. Bisa saja ada bacaan, ada video yang sudah disiapkan sehingga mereka bisa menggali dulu apa yang akan mereka pelajari ya atau di dalam proses pembelajarannya boleh atau setelah pun juga boleh Bapak Ibu. Misalnya materi kita ini akan terpotong ke pertemuan berikutnya. Jadi bisa kita siapkan juga materi tambahan ya untuk peserta didik ya supaya mereka lebih matang. Kita kenal juga istilahnya glosarium. Glosarium itu adalah daftar istilah ya. Jadi istilah-istilah atau bisa dibilang kata kunci juga ya, bisa berupa kata kunci yang banyak kita sebut di dalam modul ajar terutama yang berhubungan dengan materinya ya Bapak Ibu ya berhubungan dengan kontennya itu bisa dibuat di bagian pampiran ini disusun secara alfabet ya dan jika memungkinkan Bapak Ibu juga bisa mengambil definisinya itu dari sebuah sitasi atau sebuah sumber terpercaya sehingga nanti kemasan glosariumnya juga oke okay, ya bisa bagus nanti Ya. Oke, okay. lalu bagian terakhir dari modul ajar adalah daftar pustaka. Ya. Sudah tidak asing juga, tentunya Bapak Ibu dengan istilah ini ya. Jadi berbagai macam sumber belajar yang Bapak Ibu gunakan selama mengembangkan modul ajar itu bisa kita sebut sebagai daftar pustaka atau referensi. Ya, Bapak Ibu mau mengambil dari Ibu, ya, buku-buku referensi terpercaya mendukung kontennya. Apapun itu ya, buku-buku tentang Kurikulum Merdeka, nah itu bisa dimuat ya, di modul ajar. Jumlahnya berapa? Tentunya menyesuaikan Bapak Ibu dengan kebutuhan. Kalau terlalu sedikit ya tentunya kurang bagus juga ya Bapak Ibu ya. Kalau kita semakin kaya dengan literatur kan artinya kita punya perbandingannya. Perbandingan misalnya kita mau membandingkan apakah model PBL dan PJB, PBL di BPL di buku satu dengan buku lain sama tidak sih kedalamannya? Nah itu kalau kita banyak perbandingan banyak sumber kan kita akan semakin kaya ya? dan akan semakin memperkuat kualitas modul ajar kita. Dalam menyusun modul ajar, tentunya ada beberapa prinsip yang harus diketahui, ya Bapak Ibu. Mulai dari karakter, ya karakter peserta didik kita seperti apa. Nah, jadi bisa kita diagnostik dulu sebelumnya, ya, atau kita tahu dulu dinilai, misalnya dari nilai penilaian hariannya, bagaimana ya kompetensinya, termasuk di dalamnya nanti kompetensi awal, ya, tentang mereka menjawab persepsi, ya, minatnya. Bagaimana mereka kita bisa melihat mereka berkembang dari waktu ke waktu. Ya. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan juga variasi antar tingkat kompetensi bisa saja terjadi di setiap fase ya. Jadi nanti modul ajarnya perlu disesuaikan. Ya. Apakah Bapak meskipun Bapak Ibu misalnya katakanlah berbeda sekolah, tapi sama-sama mengajar materi larutan penyangga misalnya Bapak Ibu? Apa, tentunya kan perbedaan kemampuan peserta didik dan pemahaman konsepnya kan akan berbeda nah dan otomatis itu mempengaruhi kemasan modul ajarnya keunikan peserta didik ya nah inilah yang nanti akan terfasilitasi melalui pembelajaran diferensiasi dari situ nanti kita bisa menggali lagi ya bahkan itu mungkin bisa menjadi ide juga ketika kita mau membuat kelompok belajar di diskusi kelas ya itu juga bisa menjadi salah satu hal yang menarik juga. Kemudian belajar itu adalah keseimbangan antara intelektual, sosial dan personal. Jadi karena ini saling berhubungan maka muatan materinya seberapa banyak, apakah Bapak Ibu akan kuis terus? Nah, itu kan perlu dicek kembali Bapak Ibu apakah itu bisa ya ditempuh dalam waktu katakanlah dua kali dua JP misalnya dua kali 45 lima menit misalnya apakah itu bisa ya. bagaimana nanti mereka berkolaborasi juga dalam sebuah proyek ya. nah itu bisa dilihat di sana dan juga tingkat kematangannya ya tingkat kematangan peserta didik ini berkembang tidak dari waktu ke waktu nanti kan akan muncul ketika mereka mengisi form refleksi ya termasuk nanti evaluasi juga dari sisi guru ya ketika misalnya sudah selesai satu hal apa yang bisa diperbaiki lagi ya jadi ini bisa dibilang semacam siklus ya Bapak Ibu ya yang masih bisa kita terus tingkatkan ya, di setiap pembelajaran kita kemudian ada prosedur penyusunan modul ajar ya di dalam diagram ini Bapak Ibu dalam menyusun modul ajar yang pertama adalah kita harus menganalisis dulu ya apa bagaimana kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan kita. Kebutuhan guru bagaimana? Apakah guru bisa memberdayakan sumber daya alamnya ya, bisa terus menghubungkannya dengan kearifan lokal. Apakah peserta didik kita sudah mampu ya ketika kita latihkan HOTS ya, ketika untuk merumuskan TP HOTS misalnya. Nah, itu perlu dicek kembali. Ya, di awal. Kemudian tentukan dimensi profil pelajar Pancasila atau P3 yang mau kita ukur Bapak Ibu. Apakah nanti gotong royongnya bisa tercapai melalui diskusi di model PBL misalnya studi kasus ya. Apakah bernalar kritis saya sudah nampak ya di so butir soal C4 saya. Nah, itu nanti bisa saling berhubungan ya Bapak Ibu ya antara TP dan asesmennya. Kemudian nanti ada ATP ya ATP ini berarti TP yang sudah sistematis ya dan dikemas di modul ajar. Kemudian yang keempat nanti kita mulai menyusun modul ajar dengan komponen yang sudah ada ya Bapak Ibu ya yang tadi sudah saya saya jelaskan. Kemudian baru nanti modul ajarnya kalau sudah siap, sudah oke, okay, Bapak Ibu bisa mulai menerapkan membawa modul ajar itu ke pembelajaran ya, sesuai dengan model pembelajaran yang sudah Bapak Ibu tetapkan di modul ajar itu ya. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menerapkan modul inquiry terbimbing misalnya. Nah, itu berarti kan sudah harus mendukung. Dan tentunya nanti yang terakhir ada evaluasi ya dari pembelajaran yang sudah dilakukan, termasuk tindak lanjutnya. Apakah apakah bisa dilakukan misalnya kuis atau mungkin penugasan ya. Misalnya penugasan ya. Misalnya dari refleksi Padlet misalnya. Refleksi, pa, refleksi Bapak Ibu misalnya melalui Padlet daripada misalnya Bapak Ibu membaca oh ini masih belum tercapai misalnya Bapak Ibu melihat cara komunikasinya ber masih kurang misalnya peserta didik. Bapak Ibu masih bisa tingkatkan lagi nanti ya. Di pembelajaran berikutnya apakah nanti asesmennya yang di diubah begitu ya? Apakah model pembelajarannya yang harus disesuaikan atau diganti ya? Nah, itu nanti Bapak Ibu yang tahu ya. Nah, kalau dari sisi pemaparan materi, saya sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, ada yang mau muncul lagi? Bapak Ibu, mohon untuk bersiap lagi. Kita lihat yang mau muncul berikut ini. <tik> silakan dijawab bapak ibu dipilih satu pilihan jawaban yang menurut bapak ibu benar dan tepat nah, ini tinggal 15 detik terakhir bapak ibu mohon bisa segera dijawab oke okay. iya baiklah Ternyata 20 responden bisa menjawab. Kita lihat leaderboardnya Bapak Ibu. Di sini ada siapa ini Bu Eka atau Pak Eka tadi ya, ya di peringkat pertama. ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, yang jawaban yang benar itu yang warna hijau ya Bapak Ibu ya. Ada tiga ya. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan ada tiga komponen di dalam modul ajar ya. Ada informasi umum, ada komponen inti, dan juga ada lampiran ya. Oke, jadi 10 responden sudah berhasil menjawab dengan benar begitu ya. Nah, harapannya nanti modul ajarnya itu bisa bisa semakin di ini ya. Bisa semakin dikembangkan begitu Bapak Ibu, ya, bisa sem bisa bisa ditingkatkan ya, sesuai nanti dengan kebutuhan belajar Bapak Ibu. Ya. Oke, ya. Dan mungkin di kesempatan terakhir sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ya Mbak Zara, ya mungkin saya mau izin, apa namanya spin sebentar ya Mbak Zara, boleh ya halo, boleh Bapak ya, saya mau spin langsung di kuisis ini, cuman untuk ini dulu dengar salah satu yang sharing mungkin ya sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab ya. Saya spin dulu, Bapak Ibu, bagi yang sudah bergabung. Oke, okay, ada Ibu Ella dari Tidore, Maluku Utara. Bu Ella ada di Ruang Zoom ini. Bu Ella, apakah ada ya, Bu Ella? bisa merespon saya Bu Ella melalui mikrofon atau mungkin melalui kolom chat Bu Ella Halo Bu Ella Oke sepertinya seperti tidak ada ya coba kita Oh ini Bu Bu Ella ini apakah Bu Nur Nur Laila ya benar begitu ya Oke, okay. ya, Bu Ella, benar, ya, ini sudah. Ya, baik. Boleh minta tolong operator ya untuk menghidupkan mikrofonnya Bu Ella. Bu Ella, halo, selamat malam Bu Ella. Ya, Bu Ella tadi setelah mendengarkan saya tadi, boleh cerita dikit Bu Ella, apakah sempat Bu Ella membuat modul ajar dan menerapkannya di sekolah Bu Ella? Apakah sudah pernah Bu? Ya, terima kasih Pak Johnson ya. atas ya. kesempatan yang diberikan ya. kepada saya. Uh, saya berterima kasih sekali, saya dari Tidore, Maluku Utara yang sangat jauh, kebetulan yeah. saya uh, mengajarnya di SMA Negeri 3, untuk tahun ini SMA Negeri 3 baru menerapkan kurikulum merdeka. Jadi tahun ini baru diterapkan di kelas 10. Jadi baru diterapkan di fase E. Jadi yang kelas 11 dan 12-nya itu menerapkan kurikulum 2013. Saya bersyukur sekali dengan kegiatan ini. Memang saya sempat membuat modul ajar artinya melihat di PMM dengan apa mengadaptasi dan memodifikasi dari PMM dan saya yakin banyak sekali kekurangan yang saya buat karena kadang-kadang saya berpikir kita berpikir masih berpatokan dengan RPP yang ada di kurikulum 2013. Jadi melalui kegiatan ini apalagi biasanya kita ikut kegiatan itu secara umum tapi alhamdulillah kegiatan yang dilakukan ini benar-benar khusus ke mata pelajaran kimia. Insya Allah di pertemuan berikutnya kan, lebih khusus lagi ke Eh, condongnya ke kimia Insya Allah eh, modul ajar yang disusun bisa lebih baik lagi tentang komponen-komponen yang eh, Bapak Jelaskan tadi ada juga kekurangan yang saya secara pribadi juga buat jadi eh, saya melihat kadang-kadang kami tidak menampilkan eh, sintak yang ada di dalam langkah-langkah eh, pembelajaran pada komponen inti jadi eh, eh, banyak hal jadi tidak perlu berbangga diri kalau kita tahu jadi eh, terima kasih Pak atas segala ininya Ya. Oh ya, kasih baik. Dari oh iya. baik. Terima kasih responnya Bu Ella. Tapi saya boleh tanya sedikit, Bu Ella berarti sempat sudah mengajar fase E ya di saat ini ya, betul ya Bu ya? Iya. Betul ya. Oke okay, oke. Okay. Baik. Kelas 10 Iya yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Sejauh ini berarti lancar ya membuat modul ajarnya Bu ya dan menerapkannya di sekolah ya? Uh, masih Tuh, mengadaptasi dari PMM. Oh baik baik. Iya. Yeah. Baik, Bu Ella. Semoga nanti eh, bisa semakin matang, ya, melalui. Kegiatan-kegiatan iya. salah satunya melalui kegiatan ini ya Semoga nanti semakin berkembang nanti ya di sekolah ya Amin ya Bu ya Karena nanti maaf. lebih spesifik kita akan membedanya lagi Sebetulnya tadi di pemaparan saya sudah rinci Beberapa ada yang saya singgung di mapel kimia secara acak tadi Bu ya Kalau iya. tadi Bu Ella mendengarkan Tapi nanti di hari 2 dan 3 akan lebih spesifik Dan dan tentunya nanti saya akan mendengarkan sharing dari Bapak Ibu juga ya Terima kasih banyak Bu Ella sudah berbagi juga, di kesempatan maaf. kali ini ini, ya. ya. Baik kalau begitu Bapak Ibu. Tadi ini sudah keluar ya hasilnya tadi di kuis singkatnya. Dan demikian Bapak Ibu, pemaparan materi dari saya di kesempatan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Zahra selaku moderator baik terima kasih banyak pak Johnson atas materi yang luar biasa terkait uh, penyusunan modul ajar pada kurikulum merdeka semoga bapak ibu sekalian juga bisa terinspirasi atas materi yang disampaikan selanjutnya sesi diskusi saya buka bapak ibu untuk bapak ibu yang ada pertanyaan pada narasumber kita dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. nanti akan saya persilahkan untuk bertanya Melalui mikrofon, persilahkan Bapak Ibu, apabila terkendala jaringan, boleh dibantu melalui kolom chat komentar di Zoom. Persilahkan saya buka, Bapak Ibu. Dipersilahkan, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan. Oh, ini ada feedback, Bapak, dari Ibu Indriati, mantap menyajikan materinya, sangat menarik, mudah dipahami, dan jelas. Terima kasih, Bapak. Baik, luar biasa. Oh, boleh dari uh, ini yang resen dulu ya, dari Ibu Mei dipersilahkan. Ibu, ya, terima kasih, Ibu. Uh, selamat malam, Pak Johnson. Terima kasih atas uh, penjelasannya. Saya mau bertanya tentang uh, komponen modul ajar yang P3 tadi, Pak. P3 tadi kan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nah yang saya ingin tanyakan uh, apakah memang uh, profil pelajar Pancasilanya yang di apa yang di kita tuliskan dalam modul ajar itu hanya berkaitan dengan aktivitas pembelajaran? Misalkan, Pak, kita pada saat pendahuluan itu kan ada berdoa dan lain-lain yang menurut agama. Nah, apakah itu tidak termasuk kita tuliskan di P3 bagian beriman bertakwa di bagian modul ajarnya? Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih buat tes pertanyaannya. Untuk Pak Johnson, apakah mau ditampung dulu atau langsung dijawab. Oke, saya tanggapi langsung ya. Baik, silahkan Bapak. baik, iya, baik. Saya menjawab, mencoba menjawab pertanyaannya Bu Mei terkait dengan profil pelajar Pancasila atau P3 yang mau kita pilih ya di dalam modul ajar itu semua semua aktivitasnya Bu. Jadi apapun aktivitas yang ada di dalam pembelajaran kita itu dicantumkan Bu. Termasuk tadi ada yang profil yang Ibu sebut tadi beriman bertawa itu dimasukkan karena memang ada aktivitas berdoa dan lain-lain juga ya meskipun memang itu adalah bagian dari, dari bu, 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 memang mungkin tidak akan terla, tereksplisit ter di dalam TP-nya ya Bu Mei ya tidak ya. akan ter karena memang di TP cenderung pada pada profil yang lain tapi tetap itu terukur ya bisa bisa include di semua aktivitasnya begitu ya semoga sudah bisa terjawab Bu Mei terima kasih Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Zainal Abidin dipersilakan, Pak. Ya, gini, Pak. Saya sudah membuat modul dari kelas 10 sampai kelas 12, Pak Jensen. Jadi dan persoalannya saat ini adalah membuat kedalaman. Jadi setelah saya coba di 10 11 12 itu kedalamannya kita masih terpaku ke 13. Ternyata tidak cukup Pak jajan Nah menurut saya saat ini kita harus balik ke ATP-nya dulu gitu loh. Bagaimana mengukurnya mulai dari eh, diagnostik awal. Kemudian diagnostik itu untuk menjadikan ATP sedalam apa ATP itu sangat berpengaruh terhadap modul. Saya coba kemarin terlalu dalam dan adanya eh, terutama kalau ada P5 pakai blok ya Pak. Kalau sudah pakai blok sudah kepotong lagi tuh 2 sampai 3 minggu. Nah, ini teman-teman biasanya masih mengacu ke K13 sehingga dia dia materinya dalam banget eh, riset saya ini di sekolah saya itu eh, 40 sampai 50% nggak kecapek nah me mohon nanti ke depan ini yang pertemuan berikutnya meng ini membuat ATP-nya pak karena mungkin saya saya pikir persoalan kita di situ sehingga kedalaman dan pembuatan e persoalannya seperti itu yang kedua LKPD pak teman-teman ini belum terbiasa membuat LKPD yang sesuai dengan sintak akibatnya dengan adanya LKP dia tidak sesuai, dia membuat LKPD yang panjang kembali lagi. Persoalannya adalah waktunya habis. Saya harapan saya di pertemuan berikutnya satu menghubungkan antara diagnostik awal kognitif maksud saya termasuk yang non kognitif dimasukkan ke ATP kemudian ATP seperti ini LK termasuk e, sintaknya seperti ini LKBT-nya yang sesuai yang bagaimana sehingga waktunya nutut. Jadi jadi saya harapan saya itu nyatu gitu Pak Jensen. Karena kalau hanya support modul rasanya kurang tepat karena semua kan saling berinteraksi kan. Itu aja. Terima kasih Pak Jensen. Terima kasih, terima kasih, sharingnya. Ya, oke, okay. terima kasih, sharingnya, Pak Zainal. Ya, tadi, Mbak Zara, kita dengar Pak Zainal sudah mengembangkan semua fase, ya, modulnya. Hanya memang ada tantangan di tadi itu, di ini, ya, di asesmen awal, ya, dan hubungannya dalam merumuskan ATP sampai pada LKPD yang sesuai dengan sintak, ya. Tentunya, nanti, meskipun di hari kedua dan tiga ada tentang itu, ya, Mbak Zara, Bapak Ibu harapannya nanti bagi Bapak Ibu, selain dari saya, harapan nanti dari Bapak Ibu juga bisa, dari tips dari saya, Bapak Ibu juga bisa sharing. ya Boleh saja nanti dari apa yang Bapak Ibu kembangkan. ya Boleh begitu nanti ya Mbak Zara ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah mengembangkannya. Begitu, oke. Terima kasih. Kita boleh lanjut lagi Mbak Zara. Baik, tadi ada Uh, Bapak siapa ya untuk sudah resign cuman ini sudah turun lagi dipersilakan oh ini untuk Bapak Edi Saputra dipersilakan Bapak baik uh, terima kasih Bu uh, atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan uh, selamat malam Pak Jansan <tuh> Bisa dilanjutkan, Bapak. Pertanyaannya, ya, sebenarnya sama dengan Pak Zainal tadi. Mohon maaf, Bu, suara saya agak ini kena batu. Uh, sebenarnya agak sama uh, permasalahannya dengan Pak Zainal dalam menyusun uh, ATP tadi <tuh> yang berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana yang kita ketahui, Pak Jensen, dalam kurikulum Merdeka ini tentunya kita harus menyelenggarakan pembelajaran yang uh, nyaman dan menyenangkan bagi siswa itu sendiri nah pada saat melaksanakan asesmen awal dan ternyata eh, sebagian besar siswa atau 80 persen siswa itu lebih eh, senang belajar itu ketika guru menjelaskan di depan kemudian baru eh, siswa mengerjakan contoh soal eh, setelah penjelasan dari guru sedangkan dalam kurikulum merdeka ini eh, siswa itu dituntut untuk bisa berkolaborasi nah dalam penyusunan ATP-nya itu, seperti apa kira-kira, Pak? Jenisa, saya kira seperti itu saja, Bu. Mohon maaf, suara saya agak serak, Bu. Baik, boleh saya tanggapi ya? Pertanyaan dari Pak Edi Saputra, Pak Edi ini maksudnya untuk tips membuat TP-nya ya, Pak? Ya, benar begitu ya? Tadi ya, halo, oke. Okay. Semoga nanti tersambung kembali ya. Saya menjawab apa yang tadi saya tangkap dulu. Nanti boleh kalau misalnya ada yang belum oke okay, nanti Pak Edi boleh konfirm lagi. Jadi tentunya tadi sudah sempat saya singgung di awal juga. Jadi ada CP ya. Jadi CP CP kimia itu kan sudah ada yang direvisi di tahun 2023. Pak Edi perlu melihat kembali seperti apa konten esensial di dalam di dalamnya. Kemudian, nanti diturunkan menjadi TP ya, ATP yang cocok, P3 apa yang layak diukur ya, atau yang bisa diukur sesuai dengan kebutuhan belajar ya. Nah, memang dalam prosesnya butuh bantuan asesmen juga ya, ada-ada asesmen yang bisa mendukung ketercapaian itu ya, sebelum TP-nya tercapai itu bisa, atau mungkin setelah sudah berakhirnya pembelajaran mau diukur, TP-nya itu juga bisa. Maksudnya profilnya, P3-nya maksud saya Apakah sudah tercapai atau belum Begitu, jadi nanti Kalau sudah ke mapelnya Pak Edi Nanti mungkin bisa akan terlihat ya Atau mungkin nanti boleh sharing juga besok Untuk pengalamannya ya. Oke, saya rasa cukup Terima kasih hey. Baik, terima kasih Pak Johnson. Untuk Pak Edi, apakah ada tanggapan atau feedback dari jawaban Pak Johnson atau sudah cukup? Baik, uh, mungkin sudah cukup ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya izin bacakan dulu dari kolom komentar. Ada dari Ibu Novilili Suparti, Mantiga Bogor. Pertanyaannya adalah, untuk asesmen awal selain tes gaya belajar, Adakah tes lain yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi awal siswa dan juga apabila dalam konten terdiri da terdiri dari beberapa subkonten, apakah tujuan pembelajaran hanya dibuat untuk konten saja ataukah setiap subkonten memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda seperti itu, Bapak pertanyaannya? Oke. Ini yang bawah ya, Mbak Mbak Zara ya. Iya Bapak yang dari ibunofilis ya, Bu ya, Novi, betul. Dari Ibu ya. Novi Lilis. Saya jawab yang bawah dulu tadi yang dibacakan ya. Apabila dalam konten terdiri dari dari subnya, apakah T.P hanya dibuat untuk konten saja, ataukah setiap konten, setiap sub konten? Jawabannya setiap sub konten ya Bu, Bu Novi Lilis ya, semua subnya. Jadi nanti bisa diprediksi ya, ketika nanti ibu sudah membuat rancangan dalam prota prosem itu kan nanti akan bisa diketahui kira-kira JP untuk Materi tertentu, materi kimianya itu yang terbagi menjadi beberapa sub di dalam TP yang beragam itu, ya. TP-nya berapa banyak? Itu nanti tergantung kebutuhan, ya, Bu, dan tergantung dari ininya. Minggu efektifnya juga jadi TP-nya dibuat di setiap subnya, sub kontennya, dan bisa berbeda karena di dalam rumusan TP itu kan ada kata kerja operasional ya yang bisa menunjukkan level ketercapaian belajarnya. Kemudian ada kontennya sendiri dan aktivitas pembelajarannya atau variasi pembelajarannya Bu Novi. Seperti itu, Bu. Ya. Semoga sudah terjawab Bu Novi. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nurlela. Tadi ada izin bertanya, Pak. Apakah perbedaan antara pertanyaan pemantik dan apersepsi? Baik, saya tanggapi ini Bu Ella ya yang tadi sempat berdialog bersama saya di sesi spin tadi. Bu Ella tadi sudah sempat disinggung di bagian komponen ya bahwa pertanyaan pemantik itu kan pertanyaan yang yang dibawakan dan di, yang berhubungan langsung dengan hari ini ya. Bisa penyajiannya kontekstual Bu Ella. Jadi misalnya mau belajar Hidrokarbon di fase F itu kira-kira pemantiknya bisa diawali dari apa? Misalnya bisa tentang pernahkah ke SPBU misalnya seperti itu, lalu tahukah kamu tentang bensin jadi bisa seperti itu. Untuk pemantiknya misalnya saat itu belajar hidrokarbon ya. Nah, persepsi itu muncul di kompetensi awalnya Bu Ella. Tadi ada artinya tuh yang sebelumnya ya, yang sebelumnya sebelumnya bukan berarti yang baru baru belajar hari kemarin ya Bu Ella ya, tapi mungkin bisa dipelajari di fase berikutnya, fase sebelumnya mis ya. Misalnya mengenal dulu tentang struktur atom gitu boleh Bu, ya misalnya pada sebelum masuk hidrokarbon misalnya kan itu bisa menjadi menjadi persepsi dulu begitu, baru nanti dihubungkan dengan atom C. Misalnya seperti itu ya Bu Ella ya, nanti lebih lanjut bisa Ibu kembangkan lagi. Terima kasih baik terima kasih Pak Johnson iya. selanjutnya pertanyaan terakhir tadi dari Ibu Asmindar sudah raisen dipersilakan Ibu Bu Asmider, mohon maaf suaranya audionya belum bisa terdengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah kedengaran ya Pak? Sekarang sudah terdengar Bu, iya, sudah. bisa dilanjutkan. Iya. iya. Uh, di sini uh, sebelumnya kami belum melaksanakan IKM untuk tahun ini, insya Allah itu tahun depan, untuk tahun 2024 baru mengikuti IKM. Jadi di sini saya masih samar-samar Pak memahami untuk CP dan ATP itu itu ditentukan dari mana ya? Apakah e, persepsinya, apakah persepsi saya ini kira-kira sama dengan silabus yang dulu atau bagaimana? Atau diturunkan dari prota prosem atau bagaimana? Spesifiknya bagaimana Pak? E, CP dan ATP ini sumbernya begitu ya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Saya tanggapi pertanyaan dari Bu Asmidar ya. Bu Asmidar kalau CP atau capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang harus dicapai ya oleh peserta didik. Itu ada dokumennya, Bu. Jadi selama penerapan kurikulum merdeka, Bu Asmidar, pada tahun 2022, mapel kimia itu sudah ada CP-nya ya di dokumennya itu. Fase E ada, kemudian fase F juga ada CP-nya. Sudah ada dokumennya di situ nanti bisa kita baca karena CP itu dalam bentuk narasi Bu Bu Asmidar ya jadi dalam bentuk narasi itu nanti kita harus menginterpretasikannya ke dalam ke dalam TP ya ke dalam TP karena ada penyajian konten yang belum berurutan di dalam CP-nya itu Bu Asmidar jadi perlu kita cek kembali kita telah konten esensialnya baru bisa kita rumuskan TP kemudian menjadi ATP-nya begitu baru nanti lebih lanjut disusun dalam modul ajar begitu ya baik fase E maupun fase F ada di dokumen 2002 2022 2023 yang edisi revisi sudah ada Bu Asmidar ya kalau ibu mau mengaksesnya nanti bisa bisa browsing sebetulnya bisa atau nanti di sesi hari berikutnya bisa saya berikan juga karena memang nanti ada pemaparan saya tentang itu juga bahkan nanti bisa saya titipkan lampiran dokumennya juga nanti melalui admin ya. Oke. Okay. Bagaimana Bu Asmidar sudah bisa terjawab ya, semoga ya. Oh iya Pak, ya, Baik. sudah ya. terjawab ya. Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Asmidar, Mbak Zara, silakan. Baik, Bapak, ini uh, ada yang resen lagi dari Bapak Zinal Abidin tadi. Uh, silakan Bapak, Masin. ada yang ditanyakan. Masin begini Pak Jensen jadi nah, kan mungkin cong yang eh ya. uh, sudah Pak Jensen ternyata setelah saya lakukan dan kemudian diskusi dengan teman itu seringkali terjadi overlap antara fase E dan fase F. Nah, ini perlu nanti kita sepakati bersama di sini kan kan ini mumpung kumpul ya teman-teman minimal eh peserta diklat ini sehingga teman-teman termasuk saya itu bisa membedakan fase E dan fase F. Kemudian dengan adanya bisa membedakan antara fase E dan fase F, kemudian kita bisa memilah yang materi ini Masuknya ke mana materi ini mas masuknya ke mana? Karena terjadi overlap seperti struktur atom, mbak ikatan kimia itu di fase E itu terbaca secara implisit ya. Di fase F juga ada. Nah, sering kali teman-teman ini dikumpulkan di uh, fase E atau ditarik ke fase F. Nah, ini perlu nanti kita diskusi di sana. Uh, ini masukan, mohon maaf uh, saya selalu ini yang yang saya alami gitu. Jadi saya di sini pinginnya adalah sharing gitu. Jika diperbolehkan, gitu ya dengan teman-teman semua. Itu kasusnya seperti itu. Jadi terjadi kebingungan memilahnya, Pak. Mana yang masuk fase E, yaitu kelas 10, dan mana yang fase F, kelas 11. Itu aja, Pak. Jensen. terima kasih. Ya, Pak Zainal, nanti bisa nanti ya, bisa nanti kita sharingkan begitu ya. Termasuk nanti Bapak sendiri juga nanti boleh. Menceritakan pengalaman begitu ya, dari hasil pelak kontennya begitu. Tentunya nanti akan kita bahas di setiap fasenya. Begitu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Zara lagi. Baik, terima kasih Pak Johnson atas sesi diskusinya yang sangat luar biasa. Uh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena waktu yang... Uh, sudah semakin malam, dan juga sudah cukup. Mungkin untuk pertanyaan sesi diskusi pada malam hari ini, saya cukupkan nanti. Apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang perlu disampaikan, boleh disimpan terlebih dahulu. Nanti disampaikan di sesi selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, izin melanjutkan kegiatan untuk... Mengambil sesi dokumentasi bersama narasumber kita Yaitu Pak Johnson di pertemuan pertama Untuk itu Bapak Ibu sekalian Dimohon untuk e, mengaktifkan Fitur kameranya supaya e, Terlihat semua dalam sesi Dokumentasi kita pada malam hari ini Dipersilahkan Bapak Ibu Baik, Nah ini sudah terlihat ya Pak Johnson Bapak Ibu yang masih semangat Mengikuti Diklat hingga akhir Pertemuan kita pada malam hari Betul ini Betul sekali masih semangat ya Meskipun kita di waktu yang berbeda ya Mbak Zara ya Apalagi yang Betul, di Bapak. sudah sangat malam ya Tapi tetap semangat dan menyala ya Mengikuti <laughs> di klub ini Menyala Bapak Ibu peserta Baik saya izin memandu ke, kegiatan dokumentasi ini Dengan menghitung mundur Untuk itu Bapak Ibu dipersilahkan Untuk bersiap Pak Johnson ada request untuk gayanya enggak nih? Gaya sama-sama saya mengikuti saja. Iya. Baik, Oke, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk gaya bebas yang ceria. Untuk itu saya akan pandu di slide pertama ya. 3 2 1. Baik. Uh, slide kedua, Bapak Ibu sekalian. Wah, luar biasa. 3 2 1. Baik, slide ketiga. Tiga, dua, satu. Slide keempat, Bapak Ibu. Slide terakhir. Tiga, dua, satu. Wah, baik, luar biasa sekali. Uh, Semangat Bapak Ibu yang sampai akhir untuk bertahan pada uh, pemaparan diklat pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum saya tutup, saya kembalikan lagi ke Pak Johnson untuk menyampaikan closing statement-nya. Dipersilakan, Bapak. Iya, baik. Bapak Ibu guru hebat yang hadir di hari ini sungguh luar biasa antusiasnya malam ini ya. Pastinya aktivitas di sekolah sudah sangat padat kemudian hari ini meluangkan waktu ya untuk kita bisa hadir di sini belajar bersama-sama bisa sharing mendengarkan satu sama lain itu sudah sudah menjadi sebuah proses yang penting ya apalagi ketika kita mau mendalami kurikulum ini ya kurikulum merdeka di kesempatan kali ini atau closing statement kali ini saya ingin menyampaikan bahwa Memang, di dalam pembuatan modul ajar ini tidak mudah, ya, Bapak Ibu. Ya, tidak mudah, Mbak Sarah. Ya, tadi banyak sekali rincian dan komponen yang memang kita harapkan bisa kita capai, begitu ya, supaya menjadi modul ajar yang berkualitas. Ya, ada mulai dari kriterianya sampai prosedurnya memang tidak mudah, ya, tetapi memang dengan melihat apa yang kita butuhkan, ya, Bapak Ibu. Ya, kita butuhkan, kita sesuaikan dengan kondisi setempat dan juga refleksi evaluasi ya. Menurut saya itu juga saling ada kaitannya, saling berhubungan satu sama lain yang yang bisa membangun modul ajar kita itu akan semakin baik, semakin baik dan semakin baik ya. Jadi kuncinya adalah kita harus mencoba ya, mencoba untuk membuat ya, membuat mulai dari menelaah CP, capaian pembelajaran, kemudian beralih ke TP, ATP sampai pada akhirnya kita memahami komponen apa yang bisa kita tuliskan di ketiga bagian dalam komponen modul ajar kita dan saya yakin Bapak Ibu guru hebat ini nanti pasti semua bisa begitu ya dan siap nanti menyambut katakanlah Mbak Zahra ini kan nanti momennya yang lebih lebih akan dapat atau krusial kan adalah ketika tahun ajaran baru nanti ya semoga nanti semakin semangat dan semakin lancar ya dalam karya modul ajarnya demikian closing statement dari saya terima kasih banyak bapak ibu kebersamaannya dan antusiasnya baik terima kasih Pak Jensen atas masukan dan juga motivasi untuk bapak ibu sekalian melalui closing statementnya apabila bapak ada kepentingan lain dipersilahkan untuk meninggalkan zoom meeting Terima kasih, Pak Johnson. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih, Mbak Zara. Bapak Ibu terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Baik, Bapak Ibu, peserta sekalian yang luar biasa pada malam hari ini, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Untuk informasi lebih lanjut terkait jalannya kegiatan pada malam hari ini, seperti absensi dan lain sebagainya, nanti akan uh, disampaikan melalui grup ataupun channelnya masing-masing. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Uh, akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru era digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar. Sampai jumpa di event selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting.